pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'na ma ba'du. Teng ngarsa badhe kawula Kiai Haji Idris Hamid sedanten para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus Habib Ahmad Al-Habsyi sedanten para habaib ingkang kula hormati, sedanten para kiai, para guru ingkang kula hormati. Iki acara sakral sangat nggih karena ngurmati Simtud Duror. Dados kula secara otoritatif niki amdan kula basa Indonesia kersane napa mendunia. Dados niki kula beto kitab asmanipun niku Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah min kalamil Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan ini kula bawa secara amdan, secara sengaja mergi menghormati ya. Siapapun yang sering sholat, nggih sholat mawon teng kene Pasuruan Tunguti mawon. Beliau ngendikan idza qala al insanu attahiyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah fa ka'anna ma hajja wa tamara. Dados timbang jenengan kaji di antri ra mesti haji. Umroh yo bayar, kadang nggih kurban penipuan. Esok agar sholat niati attahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah niku faka'an nama hajja wa'tamara. Niku ganjarane sami kalian haji kalian umrah. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh faka'an nama zaral habiba sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin fa ka'anna mazaru jami'al auliya fid dunya. Nah ampun ngendikan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu Mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih moro Uzbek nggih larang, moro Mesir nggih larang, moro Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran. Supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah nih. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min ummati. Piye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau faham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulat-bulat tenan itu tetap Islam, bukan kafir, bukan purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya tapi ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas niku cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa salat itu mi'rajul mukmin, salat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit sami. Niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau suka ni mukaddimah Ziyadatul Bayan ba'da asna ala tilkal hadroh bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Niku singkat cerita akhirnya ketemu. Ketemu wonten hadroh ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos kene. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gadah adik kandung asmane Badim Yati. Badim Yati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Kiai Hamid apa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Kiai Hamid riyen ngaos Kiai Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus terus ngaos teng kene Termas teng kene Badim Yati
terus ngaos teng mriki diantarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lasem. Terus niki dikarang Syekh Mahfud sing gadah adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati gurunipun Kyai Hamid. Niki kersane nderekaken simtuduror ketika muji faedhae at-tahiyatul mubarokatus salam. Nggih sing niku nggih baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waroda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasiyat hu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus nabi ketika sampai sidratil muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fawaqofa jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun per niki mun delah doh. Nggih mun rat sido ki ijo mangke. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidrotil Muntaha Jibril diam mboten saged tindak walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atatrukuni asiru munfaridan. Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri sowan sendiri. Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu ndak sampai saged sowan hadroh napa Ilahiya. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Dados Mbah Idris ngongkon kula angsal ya sama haram. Sama nu haram. Nak Mbah Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Mergi nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng kok. Bi Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Dados kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wadzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan derekno Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 janah yang bisa menembus langit dan bumi, niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima 'ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinal dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyah al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula damel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngandani jenengan nggih boten pantes untuk mriki kata Habib kata kiai. Tapi kalau digandani Mas Amak ya ora pantes. Kados tuwa kula umur. Pernahe sepuh piambake tau tuwa kula. Falamma wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang salat itu artinya mewakili munajate Kanjeng Nabi nggih niku at-tahiyatul mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah nabi itu orang yang enggak egois, ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan nabi dapat salam dari Allah jaminan selamat. Karena nabi enggak egois, fa ahabban nabiyyu ayyakuna al-ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari Allah. Ini betapa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya, Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi iku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Mukarrabin nganter, semuanya jek meneng ae. Bareng nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nembe mereka ngakui bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang ra'isul malaikah? Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang ra'isul ternyata sampai Sidrotil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Nggih iku disebut apa? Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang ingin, nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa sing kepengin ketemu Allah. Rabbi arini angzur. Nah, maka, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lam mata jalla wa 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sa'iqan minal jalal li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Dados ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Dados nabi itu syaratnya ummi, nabi sing top ketuane nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini Allah yang tertarik. Lha iku jenenge matlub. Nah Nabi Musa mboten, pangeran mau diwarahi, dadi ora diruwet Nabi Musa niku ora diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengin mendapat Taurat. Sedawuhe pangeran, ya sudah kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok gitu terus munajat sama Allah terus bilang, saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, lanu'mina laka hatta narawaha jarum. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak nabi kok minta ketemu. Wah, sambil bledek mati. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marai pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya itu piye? Mau seksi kok dipaten. Jadi mulang pangeran. Akhirnya durip nomenah. Nabi Muhammad buat nanti. Nabi Muhammad itu orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoknya nopo dari anak kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan nopo orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kersane niki memperkuat nopo redaksi Simtuduror sing istilahno ba'da'an asna ala tilkal hadroh bi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki ku seneng ayal sedanten. Ayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang pengkhayal, tukang lamun, tukang wis pokoke sing tukang wis pokoke pengkhayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu tuh berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdullah Al-Haddad.
Said Abdul Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir-takbir sing napa niki tenggene kan Zul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan, niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Said Abdul Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Haddad, Abna al-Asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan, kalian tuh jumud sekali, jumud tuh gak kreatif, jumud tuh gak kreatif. Kulian la a'mala wa la amala wa la talahufa wa la rohbata fil khairi yamurru alal insan waktu do'ian la amala wa la amala, pakai hamzah. Sekedar ngelamun ya raiso, jadi kalau suwon semuanya harus mengkhayal, bu swargo untuk widadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal ya. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu enggak bisa mujahadah semalaman, paling enggak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali, wali formal. Qala al-Habib Abdul Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dzununan hasanatan fihi jamilah. Laisa li finai lima arju wasilah ghairata hal mustofa zainal wujud. Ma'ana fadlallahi mabsud. Oh, Mas Aswar. Ya, saya ulang lagi. Ma'ana fadlallahi mabsud. Al maqsud annaka annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, seorang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu do'ian la amala wa la amala, pakai hamzah, wa la aqalla minal amal idha fatal amal. Kata beliau, ma'a anna fadlawahi mabsud. Al maksud annaka tukbil la yuknituka dzambuk wala butuk wala ghaflatuk. Kalau suwon ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nuriyen tiap khole Mbah Hamid gemriki menangi beliau sugeng, tiap beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nek ana wong awam ngopi terus guyang-guyang bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun, guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu atus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ora paham ya seneng. Wis senenge perkara berkat menapa sementing seneng. Seneng ku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud. Napa fadluhu mabsud? Ini gue yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kulo akan matur dua atau empat item tembriki kersane ngertos asli madhab-madhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya? Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar Nawah bin Salim yang duriannya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Ini ku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, gamane tonggo-tonggo nih, Gusti, gamane jenengan ngergani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Ampun wirasatan min jatihil a'la niku napa wa ma kana wa li atibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagot fiha ila qali mudbaru zahadal ikal maku tiba ta'ala ali asri sayiatun. Sudah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Walal Habib Alawi fasta'zam tu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina mayakul mislaha.
Terus wawadok tu tilkal manakib wanim tu fara itu finami ka anas sa'il ma'am turrahman bin alim lebaga sakron ka iman foki wa yakul ya alawi inna amma ka ali al-habsi yakulu fi hadha zaman bimisi hadil maqah alati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali al-Habsi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering ditilih Habib Ahmad. Kemarin masih ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'aluk teng kitab napa Simtud Durar. Ya niki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu nentek mengke sake mas-mas kula niku. Ya dadah. Hatawan-hatawan. Nah, niki yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah, ya. Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali ini. Habib Muhammad. Terus beliau kundur teng Sewun wis terkenal ini Sewun terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih, fikih syafi'iyah. Terus beliau ngendikan iktanu bi ilmil fikih li anna bi kiwama syariah al-mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alih Allah Allah fil fikhi. Terus ij'al mudhakara taka kullaha fil wara wa fil halal wal haram li annal haram amma wal wara irtahala minal wadi wa do'at alinal asya' wal kulubu kosat. Terus dawe beliau kamu-kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariah. Inti dari syariat ya di fikih. Kula niku sering nulung tiang haji. Iki kula matur Mbak Idris, tiang haji niku sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji do akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya haji kudu apal. Padahal nyetake diitung mbek travel niku diitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan-akan itu syarat apa? Sah. Dungo taufah ula ono, taufah saniah ono. Wukuf. Dungo wukuf, apa yang ada dungan? Mandi ini jelas tapi ribetnya jelas, ini harus jelas nih. Padahal lah yuri dua bikumul yusra. Ini mesti tangkal aku lagi. Gus, ini nak buatin aku wajah seputih, Gus. Gak apa-apa, sementing sebab bayari travelnya gak apa-apa. Karena terus itu dikira syarat syarat wajib atau syarat sah. Lah barokah ulama-ulama iku wis pokoke tawaf mubeng ping pitu dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca gak usah. Nek kowe ora mantep ya kalungno ae sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa wis pirsa. Allahu ya alamu sirrah. Itu andekan ndak ditolong ulama fikih juga ndak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi-emergensi lewat ambulan diliwat noto sah. Coba kalau enggak ada fikih dan merasa tawaf itu, apa wukuf itu harus berhenti. Berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya fikih. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Nggih, putranya napa? Mufti. Amit sing tau diun Nabi. Tapi itu sampai ya. Ini spesial ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Terus wulida di Madinati Qosam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarroha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Makkah al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul apa? I'anah. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fikhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila Sewon wa bana biha ar-ribat al-masyur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdhatu wafati kalau di Indonesia 20 Rabi' Tsani, 20 Rabi' Tsani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyadh
Wa al masjid alladhi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewun. Jadi beliau menamakan Riyadh, memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh, sehingga masjid itu bisa diartikan Riyadh itu Riyadhul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amir. Nah yang tentang Mi'rat kula terusaken ya. Amin. Ini sarah burdan. Ini terakhir ini kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom sing kata beliau Pak lam yata jasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fakhairin ghaira mustarakin wa justa kulla makomin ghaira mustahab. Ini kula wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aukha ila abdihi ma'aukha qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibrilu wa la Mika'ilu wa la Nabiyun Mursalun wa la Malakun Mukarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu. Jadi Aisyah itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas enggak bakas pilpres. Proposal. Proposal ya mboten. Bakas koalisi. Faqalat. Ya, jadi Nabi itu sempat mboten kersa jawab, diredaksikan aturidina an ta'lami ma la ya'lamu Jibril wa la Mika'il wa la Nabiyun mursalun wa la malakun mukarrabun. Ini kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri. Karena Ki Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen anggere babi Sri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang duit hasil maca Burdah? Sama Kiai Kang Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Pak Hamid gak disangoni. Mengulas di Mbarno wis. Ki Bisri dendam. Wis Kang rasangoni lah ning klambimu kayak aku jeng. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung, mulai dulu itu ya mubalek itu ya kayak ada tarifnya gitu. Misalnya tarifnya 2 juta barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta badi ya, ini kelabinnya kayak Hamid sering dikota hajud ya, Ki Bisri kan lucu abahnya Mbah Mus lagi ya. Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu kan misalnya tarif dasarnya 2 juta, saya itu payu 5 juta, ya Kang, susu ya Kang itu gue nanya Wali gitu. Jadi memang dulu tuh mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Cermas dulu. Wes gejul-gejul kan. Kecil saya tuh menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau di Lasem ya guyon gejul-gejul kan ya karena mulai kecil di Lasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena Kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja enggak tahu, Mikail saja enggak tahu. Singkat cerita Nabi tuh enggak kersa jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma a'lam tani. Tak kandak nomor tuamu nak rambut terangno. Sekolahnya gue nongak ada ibu jauh repot. Kanjeng Nabi loh, diteror. As'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Coro Jawa tak kandak nomor tuamu agak terang. Abu Bakar itu mertuanya Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qoba kausaini kultu Allahumma innaka adzabtal umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masri wa ba'duhum bil khosfi fama antafa'ili bi ummati sunnatuka, tren ya cara bahasanya, tren jenengan kalau ngadepi wong dosa itu disiksa ada yang jenengan kaya antemi watu, ada yang jenengan tenggelamkan apa-apa jadi pola ya, salah satu saat ini pola umum kalau ada orang dosa itu trennya pola ini jenengan itu jenengan siksa ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu, macam-macam terus lalu, fama antafa ilun bi ummati kalau aku pengen tangklet, lalu dengan umat saya jenengan seputih ngosok podoa ya, ini cara ini dialek ke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat wa man da'ani minhum labbtuhu wa man sa'alani ataituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibi lama hasabtu ummatak
andekan kata Allah, pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial. Kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat para nabi-nabi dulu. Terus kula suwun kersane ziyadatul mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun, fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kaya inopo, jenengan kaya jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Dadi takokane niku jenengan gawene oleh-oleh napa? Kados niku lho berkat-berkat niku lho. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allahu taala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Dadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat-malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah. Ana lahum iku urusanku, urusanku bebas pokoke niku. Iki napa? Jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Kadza fi ba'di syuruh. Ah terus wa dzakara jamru minasyurah manasuh wa hadza siru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailatul isra satrusin. Terus kula suwun barokahe maulid niki tambah mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab amit bin. Kalau di bab kitab Risalah Qusairiyah, terus teng mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten? Qusairi. Risalah Qusairiyah itu kitab paling terkenal yang bab tasawuf. Dadi sekolah gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah sehingga banyak kiai-kiai Jawa napa? Asmane kiai napa? Qusairi. Itu kalau di Risalah Qusairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi kan gua gagah-gagah. Nabi Nuh gua gagah, tukang maksudno kaume. Top lah pokoke. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoise. Kabeh muni nafsi, nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi, nafsi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap mengatakan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat. Yang rahmatnya tidak terbatas. Yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan fa ahmaduhu bimahamida allamani ya rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Dados secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap enggak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqtah wasfa' tusyafa. Terus Nabi minta napa? Hak syafa. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullasyai. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi, nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad atau Habib Ahmad fa ahmadu ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Bahuddin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca niku afal tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wes sok kena haulul. Iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ana haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmaduhu bima hamida. Makanya ngendikane kitab itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali. Sangking kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah wonten Sarah Burda dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat
adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang penting kakak kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.